Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi konat Amiko Azet. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar adik-adik, teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar ungkapan bahasa Arab mengenai adzorfu, yang artinya kata keterangan. Yang mana kata keterangan itu ada keterangan waktu, ada juga keterangan tempat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ungkapan keterangan waktu atau yang disebut dengan adzarful zaman. Tapi sebelumnya, siapkan dulu buku catatan adik-adik dan teman-teman semua untuk menuliskan ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari di video kali ini. Tayyib, al-an hayya nata'allam. Nah, di sini ada beberapa macam ungkapan-ungkapan mengenai kata keterangan. Banyak sekali. Ungkapan yang pertama yaitu dahulu. Bahasa Arabnya sabiqon. Sabiqon artinya dahulu. Ungkapan yang kedua atau mufradat yang kedua, qadiman, sama artinya dahulu. Jadi dahulu itu bisa sabiqon, bisa qadiman. Fahimtum? Yuk, yang selanjutnya. Ungkapan yang selanjutnya ketika kita ingin menceritakan kisah atau juga ketika kita ingin mengarang sebuah kisah. Nah, seringkali menggunakan pada suatu hari. Nah, bahasa Arabnya yauman minal ayyam. Yauman minal ayyam, pada suatu hari. Ini. Ungkapan yang keempat yaitu pagi hari. Pagi hari bahasa Arabnya sobahan. Sobahan artinya pagi hari. Yang kelima, duha, artinya waktu duha. Yang keenam, siang hari, naharon. Naharon, siang hari. Kemudian selanjutnya, masaan, sore hari. Kemudian ungkapan yang selanjutnya yaitu ada sore hari lagi. Nah, bahasa Arab sore hari bisa menggunakan masaan, juga bisa menggunakan asilan atau asyiatan, sore hari. Ungkapan yang selanjutnya yaitu malam hari, bahasa Arabnya lailan. Ungkapan yang ke-10 yaitu hadisan, artinya baru saja. Hadisan, baru saja. Yang ke-11, muakhoron, akhir-akhir ini. Muakhoron, akhir-akhir ini. Yang ke-12, saat senja, atamatan. Atamatan, atamatan, saat senja. Ungkapan yang ke-13 ini bukrotan ya, ini bukrotan. Bukrotan yaitu pagi-pagi. Bukroh, pagi-pagi. Yang selanjutnya yaitu besok. Bahasa Arabnya godan atau bilgodi. Besok. Misal, saya akan berangkat ke pasar besok. Sa'adhabu ila suq godan. Misal seperti situ. Yang ke-15 tadi, anifan. Anifan artinya tadi.
Yang 16 sementara, muakkotan. Muakkotan artinya sementara. Lanjut. Nah, ini ada ungkapan yang diawali dengan huruf fi, pada. Tetapi ketika disambungkan dengan ungkapan lain, artinya menjadi seperti ini. Contoh nomor 17, fi qadimiz zaman, dahulu kala. Nah, bisa seperti itu. Fi itu pada, qadim itu dahulu, kemudian zaman itu waktu. Jadi pada zaman dahulu, seperti itu. Dahulu kala bisa. Fi ma madha fi zamani, dahulu kala bisa. Fi ma madha minaz zaman, dahulu kala, atau pada zaman dahulu. Nah, tuh. Bisa-bisa. Yang ke-19 yaitu era sekarang atau pada zaman sekarang. Fil asril hadir atau arrohini. Nah, itu ungkapan mengenai pada zaman sekarang atau era sekarang. Kemudian saat ini bahasa Arabnya fi hadzal waqti. Fi hadzal waqti, saat ini, waktu ini. Ungkapan yang ke-21, lain waktu, fi waqtin akhar. Fi waqtin akhar, lain waktu, atau bisa juga diungkapkan dengan kapan-kapan. Tuh. Fi waqtin akhar, di lain waktu. Yang ke-22, masa depan. Bahasa Arabnya fil mustaqbal. Fil mustaqbal, bahasa Arabnya masa depan. Ungkapan yang ke-23 yaitu fi hadhil ayyam, artinya saat-saat ini. Fi hadhil ayyam artinya saat-saat ini. Selanjutnya pada hari-hari akhir. Fil ayyamil akhirah, pada hari-hari akhir. Selanjutnya ungkapan yang ke-25 yaitu ungkapan yang diambil dari kata tula. Tula itu artinya sepanjang. Contoh, tulal hayati, sepanjang hidup. Kemudian kalau sepanjang siang, tulan nahari. Kalau sepanjang malam, tulal laili. Itu yang diambil dari kata sepanjang. Sepanjang apa? Sepanjang hidup, sepanjang siang, sepanjang malam, dan lain sebagainya. Ungkapan yang ke-27 yaitu menjelang. Nah, bahasa Arabnya menjelang yaitu qubaila. Misal, ada di nomor 28 yaitu menjelang asar. Qubaila al-asri, menjelang asar. Kalau menjelang maghrib berarti qubaila al-maghribi, menjelang maghrib. Ungkapan yang ke-29 yaitu sebelum. Nah, bahasa Arabnya sebelum yaitu qabla. Misal ingin membuat kalimat sebelum belajar, qabla dirosah. Kemudian sebelum masa keemasan, misal qabla al-asri adh-dhahabi. Itu yang diambil dari kata sebelum. Yang terakhir, ungkapan terakhir mengenai kata keterangan waktu yaitu sesudah. Ada sebelum, ada sesudah. Sesudah bahasa Arabnya ba'da atau seusai. Ba'da. Misal contoh, seusai istirahat, ba'dal istirohati. Nah, itulah beberapa ungkapan mengenai kata keterangan waktu yang kita pelajari di video kali ini. Jadi sekarang kita telah belajar 30 ungkapan, 30 mufrodat mengenai kata keterangan waktu. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini pembelajaran mengenai ungkapan keterangan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajarannya di video selanjutnya.
semoga bermanfaat. Ila liko, anna amiku azet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.